Ini gua mau penuhi lagi sih, soalnya yang sebelumnya gua udah nih. Iya. Oke. Kalau emang udah bosen, ya udah keluar aja, nggak usah cari gara-gara kayak gini. Assalamualaikum teman-teman. Kok bingung sih aku yang opening? Jangan bingung, karena hari ini ada kejutan buat tim Ricis dan Ricis terutamanya. Huh? Kan? Jadi sebelum kita lanjut, tanggal 5 September bakal ada meet and greetnya buku Next buat Ricis teman-teman. Nah tadi tuh informasi buat kalian semua yang bakalan ketemu sama Ria Ricis. Sebelum kita lanjut, kita subscribe dulu ya teman-teman, karena aku mau ngeprank tim Ricis. Apa itu? Aku mau tatoan dan nanti bakalan aku simpan kameranya sama Andre kayak hidden cam gitu. Kita lihat ekspresinya mereka ketika Andre dan aku tatoan. Kira-kira marah nggak ya? Sekarang waktunya kita bikin tato dan ini adalah tatonya. By the way, Andre udah nyoba duluan ya guys. Tapi masih agak-agak basah, jadi harus didiemin dulu. Tatonya tuh tato temporary ya. Jadi ini ngilanginnya juga gampang teman-teman, tinggal pakai baby oil kayak gitu. Nih kira-kira kita pasang ini setelah dikasih air, tunggu dulu 1 menit, baru setelah itu dibuka dan dikeringin. Jadi sambil menunggu ini selesai, jangan lupa di subscribe dulu teman-teman. Gak usah ketawa lu, daripada ketawa, mending ingetin teman-teman tuh. Tanggal 5 itu bakal ada meet and greet ya teman-teman. Meet and greetnya Ria Ricis, buku Next di Karawang. Jadi buat kalian semua, siap-siap ketemu di sana, oke? Okay? Jadi mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa order sekarang buku Next, karena takut kayak kemarin kehabisan kan. Apalagi sekarang udah gampang kan nyarinya, di Gramedia juga ada, atau online juga ada. Buruan pesan sekarang sebelum kehabisan. Jadi kalian hati-hati buat membeli buku Next, karena dengar-dengar di luar sana ada yang mempalsukan buku Next dengan harga yang lebih murah. Jangan langsung percaya, karena harga yang asli itu ada di Gramedia dan Lovable. Andre mandi di mana ya? Bang. Gua ada sekarang kalau cariinnya. Apa itu? Andre mandi. Ini kan ada lima di. Itu Karawang, Karawang. Bagaimana kabarnya? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anjir pas aku Iya. Tapi kan cuma itu suka. Tidak suka. Dia nggak boleh. Ternyata
Bagus kan? Kalau dilihat bagus. Karena kan ada masalah. Nah, balik lagi ke situ. Kalau anda mungkin dengan dia makanya ibadahku gak mahal, gak apa-apa. Dijar masuk aku. Kalian udah bilang hari ini belum? Belum, kali. Ini kenapa gak bilang? Kita baru dua orang yang tahu tadi. Biar diomonginnya enak gitu loh. Mbak Riri? Iya, aku gak tau enggak. Karena di kolam pribadi, kalau pribadi juga aku tidak pernah suka orang yang aneh-aneh. Kali ini gak aneh kan? Pada tato. Beneran ini, Ndra? Ya Allah, Derry. Gak boleh kan kan? Gak boleh. Kamu jadi preman di luar, Der. Gak ada yang pernah kayak gini loh, Der. Der. Tadi aku udah bilang, kita ada KFC kontrak. Iya. Kita ada manggung, belum lagi ini, itu. Seragam lengan pendek. Kalau Andre sih, kalau dibahas dari luar official, gak masalah. Dia masih bisa pakai baju panjang. Ini kan harus naik panggung. Kita mau meet and greet, Der. Siapa nih yang mulai duluan? Derry katanya. Gitu kan, kamu orang baru, Andre. Masa kayak gini? Aku gak marah loh, Der. Serendis, memang. Kalau emang udah bosen, ya udah keluar aja. Gak usah cari gara-gara kayak gini. Lah gak bisa dia kontrak sama kita. Makanya kameranya belum dapat lagi. Duh, sendir. Mau diganti yang lain. Berkah-berkah. Tuh, karirnya cuma bingung. Ya maksudnya kan, ya kalau misalnya aku memang ya aku salah. Cuma maksudnya aku udah pikirnya kalau... Kayak gitu dilarin gak? Gak bisa. Laser juga jelas jadinya. Jadinya jelek banget kulit, sumpah. Jadi kayak dibakar gitu. Ya udah kalau aku serang. Gimana aja? Bisa lah. Enggak, dia masalahnya kayaknya nama sini. Bukan apa deh, lu yang terdekat aja. Nyokap lu setuju enggak lu kayak gini? Iya, lu pikir enggak kayak gitu. Coba ditanya Karika, Karika kalau aku kayak tato marah enggak? Enggak boleh. Pecat kan. Jadi ngomong lah ke Fazo sama gua, minta masukan. Iya, ada salah apa-apa cerita sama kita, Der. Aduh, syutin dulu ya. Mau ini masak dulu ceritanya kan. Maaf, Andre, jangan sampai kalian. Kalau jadi gamut, nanti kalau misalnya bocor-bocor di kamera, kan kita megang sutil, megang apa begitu. Nanti kita coba kamera, coba kamera siapa kan? Coba buka aja, buka biar tahu. Gila sih, gua gak kenal lagi sama kalian berdua. Serius gak kenal lagi. Nyer tamu lagi bikin malu lu. Ada Om Meja, ada keluarganya. Seragam kita tuh kalau meet and greet cuma segini. Ya makanya gua udah bilang. Gak mungkin naik panggung dalam keadaan begini, emang lu yang lek? Ya gitu, biar gaul. Biar gaul. Biar gaul. Gila-gilaan Justin Bieber, gua tau. Iya benar. Dari kemarin bilang sama gue, Jojo, bagus sih Jo, Justin Bieber. Shooting dulu ya. Gimana? Udah ikut, udah keluar aja ya, Der. Bikin orang itu aja emosi. Karir itu susah-susah cari kerjaan buat kita atau ga? Karir ini baru dapat endorse lotion buat setim. Dia gak bilang Mbak Riri, Andre gak bilang. Aku pikir boleh. Kira sekarang tinggal cari solusinya aja, bahkan aku. Ya ini sekarang laser. Solusi yang pake apa kalau kayak gitu. Laser yang kayak gitu udah tua aja, lu gak bisa dihilangin lah. Jangan teriak-teriak ada tamu di luar orang aja gak enak. Gak bisa deh, gak bisa. Baju segini-gini. Kalau kayak gitu udah tambah laser. Gak bisa ditutupin. Kalau cewek bisa, kayak gini. Justru bikin tato itu buat ditunjukin kayak gini loh. Ya enggak sih, Den. Kalau lo free, Der. Enggak, Der. Kok enggak sih, Der? Orang dikasih tahu bener-bener. Yang lain pada nurut. Ya, di mana nih? Gue syuting dulu. Gue syuting dulu. Coba sedikit aja yang dipunya kameramen. Enggak ada lagi aneh-aneh, dah. Aku kan bikin gue, cuman maksudnya... Ya kan tiap perusahaan kan beda-beda. Mungkin di sana boleh, di sini kan beda-beda peraturannya. Lu kasihan Alwi nungguin dari tadi, cuma gara-gara kalian aja sini masa gak jadi syuting. Kasian dari Bandung loh. Ya udah syuting, gak tinggal syuting, kayak biasa. Der, kok gimana sih lo berubah? Lo kelihatan, Der, lo kelihatan. Udah, mau pakai itu aja. Udah, stockingnya tangan aja, kalau enggak. Ngapain gue bikin tato tuh ditunjukin, men. Pada norak semua. Kita main yang bisa. Tato itu sendiri. Udah ini pakai. Aku mau keluar dulu bentar. Maaf ya, Wi. Aku. Ya kan, kalian selesaiin urusan kalian. Kalian selesaiin, kita di luar ya. Kita di luar. Lu mah, yang ikut pinjaman. Ya, gue akan kesini.
Gimana, Bang? Ya apapun ya, apapun biasanya ngomong, Mbak. Masalah kecil aja dia ngomong, misalnya beli baju, ini bagus enggak ya? Itu dia ngomong, ini sekarang bikin kayak gini. Giliran kayak begini itu, aja enggak. Ya Allah, dia harus sholat juga bisa malah Andre emang kita. Ini ya Andre. Apa itu tato endorse? Enggak. Kalau ini dia pilih-pilih, Dre. Der. Mau diumpetin kayak gimana nih pakai baju panjang juga ntar lu lupa juga. Iya. Iya. Orang kan story-story, Der. Masih ditutup-tutupin lah, tinggal tunjukin aja. Ya lu yang gak apa-apa, kita nanti yang ditanyain kita. Kenapa Kak Dery begitu? Ini contoh gampangnya Yuyun tuh. Ricis, kenapa itu anak-anaknya kok dibolehin tato orang atau apa? Lu mah gak boleh gitu deh. Makanya lu baca nih ya, tato gue yang ini tuh. Tuh, kebenaran artinya. Jadi harus tahu kebenaran. Kok dia jadi gini sih, Bang? Gak ngerti gue. Gue kesambet ya. Udah kalau emang misalkan mau keluar, keluar aja deh. Bisa cari pengganti, banyak yang mau kerja. Sabar banget. Gak pernah marah kan Jo? Iya. Ngurus anak satu ini nih susah banget nih. Tapi seharusnya ada juga kayak gitu, kasih tahu dong. Tatoan kan bisa ditutupin atau ditutupin ya ditunjukin. Jadi biar orang bisa melihat aja gitu. Enggak. Emang gak tahu ada kontrak sama brand-brand lain? Ada, iya tahu. Lo, Fazul sama nih berdua ini udah kayak udah gua anggap bukan siapa-siapa, udah kayak saudara gua sendiri, adik gua sendiri. Gua enggak tahu kan ya. Kalau ada yang salah pasti gua mau melin, mau kayak gini gitu, lah. Sekarang siapa dia yang mau pergi? Udah aja! Siapa ngugain malah dia ngugas. Emosi, tau enggak? Oke guys, sekarang kita langsung mau panggil Alwi. Jadi kita mau ngasih tahu Alwi kalau tato ini sebenarnya palsu. Jadi biar Alwi yang nyampein. Biar Alwi nyampe dengan gayanya dia. Langsung aja guys, ini aku udah sama Awi. Awi tadi lagi main, aku ajak kesini. Tapi aku udah bilang tadi, kalau tato ini sebenarnya adalah palsu. Jadi aku minta tolong ke Awi, nanti sampein ke anak-anak yang lain. Sekarang setuju banget lah, setuju tuh. Masa gak setuju? Ayo, ayo. Cepetan, biar mereka kaget. Guys, guys mau cerita penting ini mah, please. Penting, sepenting-pentingnya semuanya harus ada di sini. Yang di ujung, yang di ujung, yang di tengah, semuanya datang. Masuk! Datang ini. Ayo, cepetan. Eh. Maaf Jo, kita kan gak dandan. Jadi masak? Masak kan? Yang tadi kita beri, aku mau ngasih tahu dulu kita bakal masak apa. Mau masak apa? Oh iya bener. Tapi Dery masih ada di sini. Gak tau Dery. Der, jangan pada pundung ya Tui, sini dulu. Oke Dery. Sebelumnya aku akan memberitahu satu rahasia penting. Apa? Mas Dery sini. Iya. Minta maaf. Ya, sama maaf lagi lo udah buat kita marah. Kak Icis juga minta maaf. Kenapa? Ini palsu. Huh? Enggak. Palsu. Dari mana lihatnya itu palsu? Dari asli. Palsu. Ini, palsu. Oh, palsu. Palsu cinta palsu. Minta maaf lo bang. Enggak mana ada palsu gak, kayak gitu. Nangis, nangis. Minta maaf lo bang, udah marah-marah. Gue mah nggak marah-marah, aku mah. Enggak bisa loh. Bisa dong. Oh, jadi kenapa ini letek-letek gini tadi kan aku bilang gunung beneran dong. Oh, iya. Itu palsu. Lo der, der. Kajaran dong, kajaran. Dia tuh apa-apa ngomong ke gua gitu, minta pendapat atau apa kok tadi kok enggak. Tumben ya, tumben ya. Minta maaf sujud. Dimaafin enggak sama yang sebelah sana? Jadi ini kita disengin. Lo itu juga bohong, Dre. Tuh kan. Kesel. Tuh bisa dikotokin iya, kan. Ini namanya ngisengin kitanya berhasil. Aku kesel banget sama dia sumpah. Kalian komen siapa yang mau diisengin lagi. Terima kasih udah nonton video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Gak ada hal yang menyinggung perasaan siapapun. Kita tadi juga kaget. Maksudnya kita di sini tuh saling jaga. Kita peduli satu sama lain. Juga minta maaf ke Dery, ke Andre. Tadi juga iya, ngomongnya maaf ya. Tadi kita marah-marah emang karena beralasan. Kesel. Keselnya itu bukan karena kesel benci gitu loh. Tapi kayak aduh. Kecewa, kasihan gitu. Kita kayak gak pengen kalian itu berubah jadi buruk gitu. Pengennya kita tetap baik. Yaudah, gitu. Pokoknya kalian tetap jadi anak baik. Pesannya abang, dalam hidup itu ada tambahan kebahagiaan, yaitu punya buku Next dan CD Tim Ricis. Assalamualaikum teman-teman. Aku mau ngasih tahu ke kalian, infoin ini tuh penting banget. Karena kalian harus bersatu padu untuk datang di, nanti kita di Karawang. Ada meet ada and greet, beda buku, ada Artika. Ada Artika, ada buku Next juga pokoknya, ada. Oh, iya. Pokoknya beli buku Next, itu aja, nggak ada dipungut biaya apapun. Betul. Ya, beli buku Next. Yang asli, itu. Yang asli. Langsung ikut di Meet and Greet. Yang asli. Tanggal 5 di Karawang. Gua mau tatoan asli ya. Oh, itu. Oke, okay, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tatoan asli.